Al-Musanib Rahimahullah Ta'ala Wa Alam Al-Nafa'afi Ulumi Amin Sami'tu Muhammad bin Al-Husayni Rahimahullah Ta'ala Yakulu Sami'tu Abdul Wahidi Ibn Ali Yakulu Sami'tu Al-Qasim Ibn al qasimi Ibn al qasimi Yakulu Sami'tu Muhammad bin Musa al wasiti Yakulu Sami'tu Muhammad bin Al-Husayni Al-Jawariya Yakulu sami itu zanuni al misliya. Yakulu wakaja aku rajulun kata beliau kata zanun. Ya, uh, aku telah mendengar kata Hasan Hussein uh, kata Muhammad bin Hussein al Jauhari. Aku telah mendengar Zunun al Misri berkata kata Zunun al Misri. Waqad ja'ahu rajulun telah datang sungguh seorang laki-laki kepadanya. Ada orang laki-laki datang kepada Zunnun. Faqala lalu ia bertanya, berkata. Beliau berkata, laki-laki itu, "Udu Allah uh, li doalah engkau kepada Allah untukku." Faqala in kunta qad unyitta fi ilmil ghaibi bi tauhid jika engkau dikuatkan pada ilmu ghaib dengan benarnya tauhid ya doalah engkau kepada Allah untuk aku lalu ia berkata jika engkau dikuatkan di dalam ilmu ghaib dengan benarnya tauhid Fakam min da'watin mujabatin. Berapa banyak daripada doa yang diijabah. Qad sabaqat laka yang sungguh telah terdahulu bagi engkau. Wa illa jikalau engga fanida fa inna nidaha maka sesungguhnya doa layun kizul zarqa. Tidak dapat menolong orang yang tenggelam. Ya. Jadi kata beliau, jika engkau sungguh ya, datang seorang laki-laki kepada Zunun, doa lah engkau kepada Allah untukku. Artinya di sini apa pula di antara hikmahnya kita enggak tahu doa siapa yang diijabah sama Allah. Kita minta doa sama orang bentuk tawadu kita kepada Allah, ya. Tawadu juga kita sama orang ya. apalagi mah emang ketahuan kita orang ya lebih dibawa daripada beliau minta doa sama ah, siapa aja minta doa doainnya doainnya apalagi kalau kita lagi sakit kita lagi sakit masih nasihatin orang aja kebangetan banget kayaknya orang kalau lagi sakit mah, minta doa ya Ya, orang kalau lagi sakit minta doa no dan minta maaf. Ya. Bukannya nasihatin yang hidup. Kata yang sakit, "Ya Allah, udah mau mati." Lu kali yang gua nasihatin. <tik> <tik> Emang ada orang begitu? Ada, Pak. Lagi sakit bukan minta doa, minta maaf. Malah nasihatin yang hidup. Ente ngapa begitu sih? Orang begini-begini. Ya Allah, ya Rasulullah. Kagak lama dari itu dua minggu mati Ini kan kesian yang begini. Mati dalam keadaan keras kepala. Boleh jadi kesombongan. Na'udzubillah, summa ya. Berlindung kita dari yang demikian itu. Ini kalau kita sakit, masya Allah, minta doa. Itu tanda kita tawadu. aduh. siapa aja, walaupun murid kita minta doa, minta doa, minta dibacain air. Wah itu udah, itu tanda orang yang tawadu. itu. Enggak diragukan lagi itu. Ini nasihatin hidup yang segar. <laughs> Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Emang pernah ngeliat begitu, ada yang begitu. Allah, ini kalau kita sakit, ya kita banyak istighfar kepada Allah. Padahal di rumah sakit, lah. padahal di rumah sakit lagi sedang impus semua, tapi nasihatin orang. Emang kagak boleh nasihatin orang, boleh cuma posisinya kurang pas itu posisinya kurang pas. Harusnya adalah minta doa. Doain saya, doain saya. Ya, udu Allah ali doa lah engkau kepadaku, kepada Allah untuk aku. Fakola, lalu ia berkata, in kun takut unyita. Jika engkau telah dikuatkan kata laki-laki itu, fi ilmil ghaibi dalam ilmu gaib besir kita tauhid ya dengan benarnya tauhid Maka min dakwatin mujabatin berapa banyak daripada doa yang sudah diijabah. Qad sabaqat laka yang sungguh telah terdahulu bagi engkau. Jadi terkenal beliau orang yang diijabah doa. Wa jika jikalau enggak, wanidau, maka doa itu la yunkizul gharqa tidak akan bermanfaat kepada tidak akan dapat menolong menyelamatkan orang yang tenggelam wa qala wasiti berkata imam wasiti idda'a fir'aun rububiyyah ta'ala al-kashf wa da'atil mu'tazilah ala satri taqulu ma fa'alta berkata oleh al-wasiti idda'a mengakui Fir'aunu oleh Fir'aun Ar-Rububiyata akan ketuhanan Jadi Fir'aun ngaku Tuhan Betapa kagak pak ngaku Tuhan 400 tahun umurnya Udah 400 tahun kagak pernah sakit Ya kagak pernah sakit 400 tahun Masya Allah Ya, ya ngaku Tuhan kita apa kalau setahun aja dua tahun aja kita nggak sakit-sakit, gimana kita? Ni gua nih gue nih agak sakit-sakit minum nih, doang oh, bilang gitu. Minum nih dibilang mana salah akidah itu? Minum nih, makan ini Allahnya lupa, insya Allah bilang gitu. Wadaatil mu'tazila tu uh, apa yang dilakukan yang di aku apa alal kasfi atas kasab. Ya, yeah, kasab ini maksudnya apa? Ya, yeah, terus terang dia ngomongnya. Ngaku Tuhan dengan terus terang. Anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang tinggi kata Firaun begitu. Wadaa Wadaatil mu'tazila tu mu'tazila mengakui ala satri atas menutup. Jadi orang mutazilah ya tertutup kalau orang orang kalau Firaun terbuka ngaku-ngakunya. Kata mutazilah takulu ma syi'ta Apa yang engkau ingini maka perbuat. Ini, apa yang kau ingini maka engkau perbuat. Ini kata orang Mu'tazilah. Jadi seperti Tuhan juga jadinya. Ya. jadi kalau Firaun itu al-kasyfi terbuka ngaku sebagai Tuhan ana rabbukumul a'la tapi orang Mu'tazilah ngaku Tuhannya tertutup Jadi seperti ngaku Tuhan jadinya Apa yang dibilang masyta fa'ata apa yang kau ingin kau kehendak engkau perbuat Ya. Kenapa begitu? Apa yang kau ingin kau perbuat? Artinya apa? Anta khaliqun li Engkau adalah yang menciptakan bagi perbuatan engkau. Engkau adalah yang menciptakan bagi perbuatan kau. Itu kan Tuhan begitu. Hmm. Kenapa begitu? Karena mazhab orang Mu'tazilah Manusia itu ya yang menciptakan bagi perbuatannya. Makanya tadi dikatakan pengakuan ketuhannya, ketuhanannya itu ketuhanannya Mu'tazilah itu ala satri ketutup. Jadi orang Mu'tazilah ngaku tuhannya ketutup. Fir'aun ngaku tuhannya terbuka terus terang. Ana Kalau orang Mu'tazilah ya, masih Apa yang kau kehendaki, engkau perbuat. Maknanya apa? Anta khaliqun li Engkau yang menciptakan bagi perbuatan engkau. Berarti apa? Ngaku Tuhan, karena Tuhan begitu. Yang menciptakan ini adalah Tuhan, masya Allah. Ini ulama balikin orang Mu'tazila nih. <laughs> Wallahu a'lam bishawab.